Pak, cepat, cepat. Ah, misi untuk hari pertama. Okey, beres-beres. So, saya tak sabar untuk hari pertama. Sepanjang perjalanan Puti untuk satu hari ni, apa yang Puti akan berikan. Okey, jom follow Puti. Ha, okey. Tapi sebelum tu, pastikan anda tolong like dan share dan subscribe tekan butang lonceng kat atas tu. Okey, sebab tanda sokongan anda. Okey, tolong, tolong support Puti. Okey, hari pertama apa yang nak buat untuk pagi ni? Okey, hari pertama saya cuma nak buat exercise. So, saya follow YouTube, saya suka lagu dandun. Boleh tak, Pak? Boleh. Lepas tu saya minum air macam Abang ajar. Satu hari, berapa sama? 3 liter, okay, kan? Satu hari, 3 liter okay. Untuk air. Dan rasanya tak macam tak cukup lagi untuk pagi ni. Okey. Okey, boleh tak apa ni, naik tangga? Naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga dalam 3-4 kali. Tangga ni? Yes, tangga ni. Baik, saya akan buat. Jangan itu kacau apa tu? Kacau breakfast. Yelah nak breakfast pagi. So Abang cakap jangan ambil gula. Saya akan potong gula. Ya, betul. Memang kena potong gula. Tengok dalam masa satu bulan ni. Okey? Okey. Assalamualaikum. Masak apa? Sayur lah. Kayaknya nak masak sayur air. Ikan tu buat apa? Ni ikan ni je ada. Takpelah, biasa Puteri buat macam ni bang. Ikan ni bakar? Bakar macam ni. Letak dalam pan. Okay. Sekarang ni menu Puteri. Macam cara Puteri memang biasa tak nak pakai air fryer. Okay, letak dia macam ni pun boleh. Okay. So sebelah lagi Puteri nak buat sayur air pun tak tumis. Seperti cuma letak bawang merah. Sepatutnya ada ikan bilis ni. Ikan bilis habis tak check tadi. Tak, sayur sawi. Okay, sekarang ni saya nak lunch. Okay, so saya ambil sikit nasi lah. Bus wudu. Lepas tu ikan yang bakar tadi. Sayur dan buah sebagai pencuci mulut lah. Yang memang saya tak boleh tinggal. Dan yang ni saya amalkan teh hijau. Winti lah. Saya suka yang ni sebab tak pahit. So, kotak dia macam ni. Dalam ni ada 40 sachet macam tu. Okay, selamat pagi semua. Bunyi sedap juga. Tak mungkin tawar macam ni. Ikan fresh kosong macam ni lah. Ni nak pergi mana ni? Abang cakap tadi nak pergi JLT kan? Nak pus barang sekejap. Lepas tu tak ada apa dah. Ni kat Semayang tu. Ingin nak si OT sekejap. Mana? Dekat area Taman Tas je. Lepas tu kena balik cepat bang. Sebab ni makan dah petang tu. Kan? Kena makan sampai sebelum pukul apa? Sebelum pukul 7. Pukul 6 tu memang kena makan untuk malam. Okey lah. Oh ada. Ada break untuk sempat. Masa kita boleh makan break OT je. Okey. Macam mana hari ni rasa bawa balik kerja? Okay, rasa tapi rasa macam kuk-kuk sikit lah. Macam puasa gitu. Tapi tak apa, mungkin hari pertama badan saya baru nak belajar menyesuaikan. Dan saya kena kuat lagi. Tapi saya lupa, hari ni saya start dinner. Jam pun menunjukkan dah pukul 6. So, alhamdulillah sampai rumah. Jadi, Puteri kena ambil spirulina lah untuk ganti tenaga balik. So, macam Puteri, tadi pagi lupa nak ambil. So, saya puasa ambil 30 biji lah. Biasa Puteri makan 15 pagi, 15 pagi malam, malam kan. So, ni 30 biji. Kita minum dengan air plain water dulu lah. Dia punya. Ini last malam. Okay, last. Ini malam memang tak makan lah. Okay, so tapi so macam Puteri ada pilihan lah. Kalau Puteri sibuk, Puteri boleh ambil bright oat ni saja.
Sebab ini memang dia seperti amalkan before ni tapi tak konsisten. Jadi hari ni saya challenge, saya akan konsisten sebab dalam ni memang zero gula. Ya, okay. maksudnya untuk challenge ni baru nak mula ambil. Ya, baru nak konsisten mak. Sebelum ni on off. Jadi saya nak tengoklah result dia kan. So saya ambil ni jelah sebab saya tak sempat nak prepare hidangan untuk ni dan saya nak ajar makan ni saja kan. Okay, so putih bancuh dengan air suam, right? So yang pentingnya dia punya, dia ada beta glucan. Okay, ini sangat bagus dan memang tawar pun tawar lah. Janji okey. Ah, macam itu yang penting perut kenyang. Eh, lepas makan spina terus macam bertenaga. Tadi rasa macam buka puasa. Aduh, okay, alhamdulillah lupa. Patutlah pagi tadi kena makan. Okey, jadi so untuk dinner putri, putri rasa terus dah kenyang. So kena habiskan lah. Okey. Okay, so untuk hari ni complete. Okay, jadi kawan-kawan semua, tolong doakan saya istiqamah dan kuat. Okay, so jangan lupa tolong like dan share. Dia penting tekan butang subscribe. Okay, so doakan putih dan jumpa di next day vlog.